ini bumi kelilingi matahari. Tapi buminya juga berotasi. Oke, ini prinsip yang chan searching tadi tuh lebih ke parsial ya, atau maksudnya nggak harus kayak gini ya lah. Ini bahkan kayak gini nih, asal kita ada connect nih, kita bisa kontrol lawannya. Pas. Connect ke sini. IC itu nempel lengket. Ini baru nempel doang nih, gak bisa ngapa-ngapain, tapi kalau ada lengket tuh. Nempel. Gak bisa diapa-apain orang kalau masih nempel, tapi kalau ada lengket. Nih. Oke. Putaran ini prinsipnya tenang, tai chi itu lingkaran dalam gitu ya. Kalau dari sisi kesehatan ini buat kapal sendiri-sendiri gitu ya, kebutuhan semua sendiri. Tapi kalau dari sisi bela diri nih ya, ya kita tuh mendivert tenaga orang, bukannya kita nangkis atau dibenturin. Ini kayak gini aja tuh. Kalau saya mau narik dia nih, ke atas, ini relax aja. Nih, kita menempel gini, ya. Tenaga datang nih, gaya datang nih, fisikanya. Nah ini kan dia, nah coba dibelokin atau diterusin. Atau dia kalau misalnya berjalan kan, dibelokin lagi. Kayak gitu, jadi nah, dia ngambil gitu yang belajar dari dirinya. Saya belajar dari sisi kesehatannya ya, jadi dia kebuka semua sendinya. Sebenarnya kalian benar sih sampai ujung-ujung sini. Ini cuma nempel. Kalau nggak connect nih, nggak jadi apa-apa nih. Tapi kalau connect, kayak gitu, ada dua sih ya. Yang pertama nempel. Kalau nempel doang, belum bisa ngapa-ngapain, karena kita belum connect sama dia. Tapi kalau nempel kedua, lengket. Nah, lengket nih. Ini baru bisa kontrol dia nih. Tuh. Tapi kalau gini dong, baru nempel. Lengket, baru bisa ngikut. Kalau dia mau ngapain ngikut. Nah, tadi ya, putra-putra tuh latih gini-gini aja. Nanti kalau kita latihan jurus ini, masuk sendiri. Kalau saya terlalu dia fokus. Ya, ini kayak cheese ya. Cheese, nah ini kalau misalnya kita di ya lagi apes lah deh, kalau nanti jalan ya. Nah, misalnya biasanya megang gini kan. Nah, megang gitu. Nah, ini bebas. Nah ini kalau orang mau lepas gini susah.
Enggak bisa aja, bisa misalnya ini muter gitu. Udah hilang. Saya jalan. Hop. Nah. Lepas. Selalu apa? Dia pecah, pecah, pecah. Tenaganya yang datang sini. Kalau kita adu gini nih, adu kuat nih. Tapi kalau kita gini kan pecah dia tenaganya. Kalau orang ini ya, orang apa sih nih? Nih, kalau orang diem nih, dia badannya lebih stabil. Saya mau dorong kayak tadi tuh. Nah, dia lebih stabil. Tapi kalau bisa orang menang gitu tuh, nah, ini nggak stabil. Lebih unbalance sebenarnya. Jadi kalau orang yang suka berdasar gemes dan cepat-cepat biasa itu lebih unbalance. Dibanding orang yang dia